Iris Bella mengungkapkan alasan mengganti nama anak keduanya. Iris Bella kini tengah sibuk mengurus kedua anaknya. Anak keduanya kini sudah menginjak usia 5 bulan. Namun, sempat beredar kabar bahwa Iris Bella mengganti nama anak keduanya. Diketahui, anak keduanya itu berjenis kelamin perempuan dan awalnya bernama Ara Putih Sabai Akbar. Dikutip dalam kanal YouTube Intense Investigasi pada Selasa, tanggal 24 Januari tahun 2023, Iris Bella mengungkapkan pergantian nama anak keduanya. Alasannya mengganti nama anak keduanya karena ingin sesuai dengan harapannya sebagai orang tua. Sementara itu, Iris Bella mengaku kebingungan memberikan nama anak keduanya. Iris Bella mengungkapkan sempat ada drama di awal kelahiran anak keduanya. Saat lahir ke dunia, anak kedua Iris Bella itu sempat tidak menangis. Hal itu yang membuat Iris Bella tidak fokus mencari nama anak keduanya. Sebelum Amala lahir, Iris Bella sempat memberikan nama Asma kepada anak keduanya itu. Namun ternyata, Amala tak menangis saat lahir ke dunia karena gangguan pernapasan. Akhirnya, Iris Bella dan Amar Zoni mengganti nama anaknya menjadi Ara. Setelah namanya diganti menjadi Amala, Iris Bella mengaku tak menemukan perubahan pada anaknya. Dikatakan Iris Bella, Amala kini tumbuh menjadi anak yang sehat dan pintar. Kini, Amala sudah hampir memasuki usia 6 bulan. Sebentar lagi, Amala akan merasakan pengalaman pertama kali makan.